Ini dapat dicegah bila kita melakukan hal seperti satu, melakukan identifikasi bahaya sebelum pekerjaan dimulai. Dua, menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Tiga, melakukan inspeksi peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bekerja. Empat, lapor kepada atasan jika ditemukan ketidaksesuaian atau unsafe acts or condition dalam bekerja. 5. Melakukan intervensi jika ditemukan kondisi atau perilaku yang tidak aman. Hal-hal yang harus dihindari ketika melakukan aktivitas drilling adalah 1. Tidak melakukan pre-job safety meeting sebelum memulai pekerjaan. 2. Menggunakan peralatan atau mesin yang berpotensi mencederai tangan tanpa tanda peringatan atau pewarnaan. 3. Tidak menerapkan pewarnaan pada titik jepit atau titik aman pada peralatan kerja. Berdasarkan program Hand and Finger Injury Free, memperhatikan 5 aspek yang terdiri dari segera lakukan kampanye dan sosialisasi. Tandai bagian yang berpotensi mencederai tangan dan jari. Observasi pekerjaan dan inspeksi alat sebelum bekerja. Patuh, intervensi, peduli. Semua potensi bahaya harus dilaporkan dan ditindaklanjuti. Maksud dari poin patuh, intervensi, peduli adalah patuh, Anda dan saya patuh pada kebijakan, peraturan, dan prosedur HSSE. Intervensi. Anda dan saya dapat mengintervensi apabila melihat kondisi dan perilaku yang tidak selamat. Peduli. Anda dan saya peduli pada setiap orang dan sekitar kita. Sekian video edukasi mengenai hand and finger injury. Selalu perhatikan keselamatan dalam bekerja, kesiapan alat, dan lakukan identifikasi bahaya dengan benar agar terhindar dari kecelakaan.